Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Dera di channel Dera Bunga. Apa kabar teman-teman? Aku doakan semoga teman-teman semuanya sehat ya. Di video Senmori kali ini aku mau nyoba trail adventure Jajalabut ke jalan yang menurut aku cukup memacu adrenalin. Ya, sekali-kalilah berpetualang, ngetrail teman-teman. Semoga dapat menghilangkan kejenuhan sehabis bekerja. Setelah tadi kita di jalan Cut Nyak Dien lalu belok kiri, kita akan sampai di jalan Gunung Puyuh Nangorak teman-teman. Aku udah lama sih pernah main ke daerah Nangorak yang berada di atas sana. Tapi itu dulu, udah lama banget, bahkan sebelum adanya Nangorak Camp teman-teman. Sekilas mengenai Nangorak Camp yang merupakan salah satu tempat populer bagi teman-teman pecinta kegiatan camping, yaitu berada di sisi selatan Kabupaten Sumedang, tepatnya berada di Blok Nangorak, Desa Marga Mekar, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia. Dengan ketinggian tempat bervariasi antara 830 sampai dengan 1060 meter di atas permukaan laut. Nangorak Camp berada di tengah-tengah gugusan Gunung Masigit Kareumbi. Kenapa disebut gugusan? Karena posisi gunung ini yang memanjang dari Kecamatan Cimanggung, Tanjung Sari, Pamulihan, Sumedang Selatan, Situraja, Cisitu, Dharma Raja, hingga Kecamatan Cibugal teman-teman. Hanya dalam waktu 20 menit perjalanan dari Alun-Alun Sumedang, rutenya cukup mengikuti rute Gunung Puyuh Nangorak seperti yang ada di Google Maps. Jika teman-teman posisinya berada di titik Alun-Alun Sumedang, hanya dengan memalingkan pandangan ke arah selatan, tepatnya ke arah Gunung Kareumbi, kita akan melihat hamparan lokasi camping ground Nangorak Camp. Saat ini, jarak ke lokasi bisa jadi jauh bagi sebagian orang yang berada di luar Sumedang. Namun seiring dengan jalan tol Cisumdawu sejauh 61 km yang menghubungkan tol Cipularang dan Cipali, maka jarak tidak lagi menjadi masalah teman-teman. Dari arah Bandung, Jakarta, maupun dari arah Cirebon mudah dijangkau. 1 jam dari Bandung, 2 jam dari Jakarta dan dari Cirebon. Namun perjalanan kita sekarang bukan ke Nangorak Camp-nya teman-teman, tapi ngetrail off-road Jajalabut ke suatu tempat yang berada tepat di bawah lokasi Nangorak Camp. Jadi, sebelum menuju ke lokasi Nangorak Camp, kita nanti belok kiri ya. Untuk bisa menuju ke tempat ini, teman-teman pastinya melewati dua desa, yaitu Desa Sukajaya dan Desa Marga Mekar. Desa Sukajaya merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Sumedang Selatan. Lokasinya berada di bagian tengah wilayah kecamatan dengan bentang wilayah memanjang dari sebelah selatan wilayah perkotaan Sumedang sampai ke selatan dan berbatasan dengan Kecamatan Cimanggung dan Kecamatan Pamulihan. Berdasarkan sejarahnya, Desa Sukajaya merupakan sebuah desa pemekaran. Pada awalnya, wilayah Desa Sukajaya merupakan bagian dari wilayah Desa Margasuka yang mencakup juga wilayah Desa Marga Mekar. Sebelum pemekaran, wilayah Desa Margasuka mencakup kawasan yang sangat luas, mencakup bagian tengah wilayah Kecamatan Sumedang Selatan sampai ke ujung selatan. Pada tahun 1980, Desa Margasuka dimekarkan menjadi dua desa, yaitu Desa Marga Mekar dan Desa Sukajaya. Sementara Desa Marga Mekar merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Lokasinya berada di bagian tengah wilayah kecamatan dan memanjang ke bagian selatan sampai ke perbatasan dengan Kecamatan Cimanggung di kawasan kaki Gunung Kareumbi bagian timur. Jarak dengan pusat Kecamatan Sumedang Selatan sekitar 6 km. Berdasarkan sejarahnya, Desa Marga Mekar merupakan sebuah desa pemekaran. Pada awalnya, Desa Marga Mekar merupakan bagian dari wilayah Desa Margasuka bergabung bersama Desa Sukajaya. Setelah pemekaran desa ini, Desa Marga Mekar memiliki cakupan wilayah di bagian timur ke arah selatan bekas wilayah desa induk. Sementara Desa Sukajaya berada di bagian utara ke arah baratnya. Inilah lokasi trail adventure aku kali ini, teman-teman. Di medan seperti ini, tantangannya adalah perbedaan ketinggian tanah, teman-teman. Jadi, ban motor kita diusahakan untuk tetap berada di jalur yang sudah ada, karena apabila keluar dari jalur bisa bahaya. Beruntungnya, di daerah sini sudah sejak 3 atau 4 hari yang lalu tidak turun hujan, jadi jalannya gak licin. Gak apa-apa deh, gak main lumpur-lumpuran juga teman-teman. Yang penting bisa menikmati trail adventure yang menyenangkan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton trail adventure aku yang lokasinya di bawah Nangorak Camp hari ini. Tetap semangat, karena tidak ada alasan untuk kita menyerah. Jika jatuh, cepat bangkit, karena meskipun sakit, toh kita harus pulang. Baik teman-teman, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. See ya!